Bahkan terdakwa Muhammad Mohansa, SNSI, alias Nanang Hikmat Subhani, secara sah dan diyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan 1.3.2. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup tetapi atas nama Muhammad Mohansa SNSI akan bersikap akan melakukan banding itu yang pertama. Yang kedua, kalau melihat dari pertimbangan fakta hukum yang terungkap persidangan itu tidak sesuai dengan fakta hukum yang dibuat oleh putusan itu sendiri. Contohnya, apakah satunya misalnya itu fakta hukumnya disebutkan ada alat komunikasi atau handphone. Tapi dalam persidangan tidak pernah dibuktikan handphonenya, handphone merek apa dan apa produknya. Termasuk nomor-nomor komunikasi secara intern yang disebutkan tadi tidak ada di dalam buktikan dalam persidangan.